Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat semua dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini saya menjawab salah satu pertanyaan dari teman dan sahabat saya juga ya, mengenai pemandian yang baik dan benar itu katanya apa, di keramba, dicepuk atau disemprot ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita simak video berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya ya. Cara mandi burung murai batu itu jangan baik menurut kita. Kita ikuti maunya bagaimana burung murai batu tersebut ya. Pada umumnya memang benar yang baik dan bagus dan benar ya, burung murai batu di mandi yang baik itu adalah di keramba ya. Karena selain kita senang melihat dia mandi ya, dia juga sangat cool ya dengan turun naik. Biasanya kan burung murai batu itu sangat suka sekali dengan mandi ya ketika kita masukkan ke dalam keramba. Tapi di sisi lain banyak juga kesulitan, burung murai batu susah sekali mandi di keramba ya. Contohnya ada satu ekor burung murai batu itu milik saya itu susah sekali mandi di keramba. Masuk ke dalam kerambanya itu mudah sekali dan gampang sekali. Akan tetapi ketika sudah di dalam keramba, burung murai batu tersebut susah sekali untuk mandi ya, ataupun untuk masuk ke airnya ya, hanya diam di tangkringan saja. Saya usahakan sampai saya tunggu sampai 1 jam saja ya, sampai ditinggalkan tidak ada orang, tetap saja tidak mau mandi ya teman-teman. Dan sudah saya pancing dengan spray ya, saya semprot, saya basah embun ya, tetap saja tidak mau mandi. Bahkan sampai saya menggunakan jangkrik, di airnya itu saya masukin jangkrik, tapi dia mau makan jangkrik, mandinya tetap dia tidak mau sama sekali. Dan sampai 1 jam saya tunggu, saya masukkan lagi ke kandang harian, tetap saja di hari kemudiannya ya, diganti harinya saya coba lagi, tetap sampai saat ini dia tidak mau mandi di keramba. Kemudian jalan yang terbaiknya apa ya, yang jalan terbaiknya tetap kita cukup memandikan, dicepuk yang agak sedikit gede ya teman-teman. Kan banyak ya cepuk yang agak gede itu, jadi cukup di cepuk tersebut ya. Terus ada lagi, kalau satu teman saya lagi memandikannya itu di kandang umbaran ya, di kandang umbaran menggunakan batok ya, digunakan batok dia mau mandi dengan pool ya, dia sampai mandi sebelum dia terbang ke sana ke sini ya, ataupun dia setelah terbang ya. Jadi kembali kepada karakter burung murai batu tersebut ya teman-teman, jika tidak mau mandi sama sekali, jangan sekali-kali dipaksakan, biarkan saja, ikuti kemauan burung ya. Jangan terlalu banyak diakali supaya mandi di keramba, kita akali dengan cara ini dan itu, akhirnya burung bisa stres ya teman-teman. Karena mungkin itu adalah salah satu kebiasaan. Harus teman-teman ketahui bahwa burung nasional ada yang tidak mandi di keramba, bahkan cuma disemprot saja ya, dan mandi di cepuk. Itu ada ya teman-teman, itu burung nasional. Jadi jika tidak mau mandi di keramba, jangan dipaksakan. Kalau untuk mencoba itu boleh ya, boleh ya, 1, 2, 3 hari berturut-turut umpamanya ya, kita coba, nanti minggu depan kita coba lagi, kalau tidak berhasil bulan depan juga boleh kita coba lagi. Tapi kalau memang sulit, tidak mau sama sekali, sudah, jangan dipaksakan. Semakin lama kita usahakan untuk mandi burung murai batu tersebut, maka semakin lama juga waktu ya untuk mengondisikan burung murai batu supaya fighter ya, ataupun mau bekerja saat dilombakan ya, ataupun di gantangan ya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman, ketika mempunyai burung murai batu yang
sulit untuk mandi ya, untuk mandi di keramba, jadi lebih baik turuti saja. Jika memang maunya dia mandi di cepuk saja tidak masalah. Saya juga ada satu ekor burung saya, tetap dia saya coba dengan cara teknik apapun ya, bahkan sampai 1 jam lebih saya simpan di keramba ya, saya tinggalkan, tetap saja dia tidak mau mandi di keramba. Jadi kemungkinan itu hanya karakter ya, ataupun dia merasa takut atau bagaimana ya, ataupun pernah trauma atau bagaimana, saya juga tidak tahu, karena burung yang mandi di cepuk ini memang dasarnya bukan burung dari saya awalnya ya, itu dari teman saya. Kata teman saya dulu suka ya mandi di keramba ya, di keramba, tapi sekarang sudah beberapa bulan ini dia tidak mau, akhirnya dia mandi di cepuk saja, baru dia mau ya teman, sampai mandinya full ya, beberapa kali turun ke air walaupun di cepuk dia tetap mau mandi. Jadi itu adalah salah satu saran dari saya. Jadi tidak usah kita paksakan burung murai batu untuk mandi di keramba ya. Dikhawatirkan nanti burung murai batu tersebut itu akan stres. Nah, sekali lagi kembali ke pembahasan sebelumnya. Jadi jika memang mau diakali dengan teknik ataupun cara ini dan itu boleh ya. Tapi jangan terlalu sering ya. Mencoba itu harus ya. Memang jika kesulitan ataupun susah sekali mau tidak mau mandi di keramba, tetap artinya kita harus mengalah ya. Artinya kita harus mengalah, jangan burung suruh mengikuti kita. Saya ikuti saja kemauan burung, jangan burung suruh mengikuti kemauan kita. Sebab bagusnya burung ataupun moncernya burung ya, terutama maunya bekerja, itu adalah burung-burung murai batu yang sudah kita yang mau mengikuti burung murai batu tersebut ya. Jadi jangan sekali-kali dipaksakan, jika memang sudah kesulitan maka cukup mandi di keramba ya, maksudnya mandi di cepuk saja. Oke teman-teman, mungkin hanya itu pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Sekali lagi, karena tanpa ada kalian, tanpa ada dukungan dari teman-teman, tidak mungkinlah channel saya ini bisa berkembang ya. Alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman, support dari teman-teman, saya lebih semangat lagi membuat konten seputaran burung murai batu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.